Oke, semangat pagi, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Sido Maskara. Di video kali ini saya akan sharekan beberapa pertanyaan yang ada di inbox saya, ada di email saya. Pertanyaan semua sama ya, yang intinya, Pak, gimana sih cara untuk sukses? Pak, gimana sih cara cepat untuk sukses? Jadi jawabannya, tidak ada cara cepat untuk sukses. Sukses itu tidak ada jalan pintasnya. Sukses itu udah ada singkatannya, suka proses. Banyak orang yang paham, banyak orang yang tahu, sukses itu butuh proses. Prosesnya apa sih? Prosesnya ada nggak enaknya, ada enaknya, tapi banyak nggak enaknya. Kita mengalami yang namanya terjatuh, kita harus mengalami yang namanya tergelincir, terpleset, kegagalan. Ya, itu prosesnya, itu proses yang harus kita nikmatin, proses yang harus kita lewatin. Banyak orang sekali yang pengen sukses, menulis impiannya, dia menulis impian-impian yang terbesar di dalam hidupnya dia, tapi hanya bertahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya dia berhenti. Nah, di situ itu yang disebut suatu kegagalan. Kenapa? Ketika kita mengalami ujian, ketika kita mengalami terjatuh, tergelincir ujian itu, kenapa kok nggak kita lanjut, malah kita berhenti? Itu kesalahan kita. Kalau kita mau sukses, kita paham dulu, kita mengerti dulu langkah sukses itu apa sih. Langkah sukses itu kita harus melewati proses-prosesnya. Nah, banyak sekali di yang sharing dari rekan saya ya, mungkin pengalaman dari saya juga, orang yang menggagalkan kita untuk sukses itu bukan orang lain, bukan orang jauh, tapi justru malah orang terdekat kita. Bisa dari teman kita sendiri, sahabat kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri. Itu pasti. Itu orang-orang yang menggagalkan kita untuk sukses. Nah, dalam kita menuju sukses, kita akan paham siapa sih sebenarnya teman kita, siapa sih sebenarnya sahabat kita. Nah, di situ banyak sekali kita diuji juga, dijauhin sama teman kita, dijauhin sama sahabat kita, yang awalnya deket jadi mulai menjauh karena takut diprospek mungkin. Nah, tapi ya itu proses yang harus kita lewatin, itu proses yang harus kita langkain. Jadi kalau kita bisa melewati sisi itu, kita bisa melewati ujian itu, saya yakin Anda pasti sukses. Simpel, jalanin aja, enjoy the process, nikmatin aja prosesnya, langkah demi langkah. Deketin upline leader Anda, deketin mentor Anda. Jangan sampai Anda terlalu jauh dengan mentor Anda. Sering hubungin, sharingkan kendalanya apapun. Mentornya, mungkin leadernya, upline-nya pasti pernah mengalami hal yang sama. Karena saya sendiri juga pernah mengalami. Saya dijauhin sama teman-teman saya dijauhin sama sahabat saya, bahkan beberapa keluarga saya ada yang tidak suka juga. Tapi itu proses, itu dulu. Mungkin berjalannya waktu, saya bisa sedikit menunjukkan buktinya. Di bisnis ini, di usaha ini, saya fokus menjalankan 1,5 tahun ya, total penghasilan di atas 350 juta. Itu pure dari bisnis ini, dari bisnis Duta Anda Buku Indonesia, bersama tim yang sangat luar biasa, Duta Glory Community. Mungkin untuk teman-teman dari DGC, teman-teman dari, terutama tim saya, DGC Awesome, selamat karena Anda masuk di komunitas yang sangat luar biasa, yang di sini kita punya mentor, Bapak Joko Rastiantoro dan Ibu Yuvita Ernawati. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada beliau karena sudah membimbing saya hingga saat ini. Sangat luar biasa, saya banyak belajar dari beliau. Cerita-ceritanya, mungkin tegurannya, mungkin arahannya, saya terapkan sampai sekarang dan saya ajarkan ini ke semua mitra di tim saya. Begitu langkah-langkah untuk sukses buat Ibu. Jadi kita harus nikmatin saja prosesnya, kita enjoy the process, kita mau untuk terjatuh, kita harus terjatuh, kita harus mengalami terjatuh, kita harus mengalami kegagalan, kita harus mengalami tergelincir. Gimana caranya? Kita harus bangkit lagi. 13C, Pak Ibu, coba dan terus coba. Itu langkah-langkahnya, pahami dulu dan nikmatin. Oke, sekian dari saya, Sido Maskara. Tunggu lagi di video-video berikutnya. Saya Sido Maskara dari Kutarjo, Jawa Tengah. Salam sukses luar biasa.